Halo, selamat malam. Malam ini kita ada acara gathering Truk Champion 2019. Ini pada masih belum masuk, masih nunggu tamu undangan. Coba kita jalan ke depan. Nah, acara di luar. Kita masih nunggu tamu kita yang belum datang ya, sama anak-anak yang di sini nih. Say hello, brother. Okay, mantap. Para tamu kita yang belum datang ini, yang dari dalam. Ntar lagi masuk. Display kita ada di sini nih, display. Ada Vector. Sudah pakai tangki. Yang satunya ADL. Putih. Satu. Sudah mulai ramai nih. Pengunjungnya di dalam. Next. Pada nungguin tamunya ini ya. Kita ngerokok dulu sebentar. Susah sekali ambil rokok. Minyak mancis. Sudah mulai ramai nih tamu-tamunya. Gathering Terkempian 2019. Kita ngerokok dulu di sini sebatang, nanti kita masuk. Ini juragan. Sedap sekali. Halo, masuk.
Oke. Nanti sambung lagi video selanjutnya ya. Boleh coba tolong setiap meja handphone diboleh diangkat. Bapak Ibu, langkah dari bisu-bisu kusuk. Ya keren, sangat keren. Punya handphone kan ya. Kita selfie bareng. Kita selfie bareng nanti diupload karena akan ada 4 pemenang untuk foto. Terunik, terseru dan terbaik buat malam hari ini di Surabaya. Sudah siap ya? Maka dari itu siapkan ekspresi wajah yang paling menarik mungkin. Oke. Mungkin yang wanita. Mungkin boleh tancap dulu gitu kan ya, dibenerin dulu alisnya, dibenerin. Yang penting selfie-nya seru. Nah. Oke, udah siap? Kita selfie baru. Boleh ya. Baiklah Bapak Ibu yang ada di sini, kita selfie 3, 2, 1. Bapak-bapak gak ada yang selfie di depan nih. Oke. Oke, udah foto. Boleh. Ih, di sebelah sana seru banget. Semangat ya. Oke. Suami istri fotonya mesra ya. Ada yang bawa topsis, boleh kasih tepuk tangan buat ibu yang pakai hijab pink. Aku bangga sekali. Bawa topsis ya kan? Betul, kayaknya semangat sekali udah siap untuk update ya. Update di media sosialnya. Oke, Bapak Ibu, kita punya 4 hadiah pastinya di sini. Ini 4 postingan paling seru, dapat voucher masing-masing Rp500.000. Betul, caranya sangat mudah nih ya. Jadi Bapak Ibu cukup follow akun Instagram dari @mitsubishifuso.id dan juga Facebooknya di Mitsubishi Fuso Indonesia. Bapak Ibu nanti diupload di Instagram ataupun Facebook pakai tanda pagar ataupun hashtag ya, biar kita mudah mendapatkannya. Hashtagnya adalah Jalani Bersama Fuso, hashtag Trend Campaign 2019 dan hashtag PC 2019 Surabaya. Kalau begini dan juga mention akun media sosial Mitsubishi Fuso. Tapi jangan lupa Instagramnya yang bikin di private. Jangan di private ya. Kalau ibu kalau private-nya, kita hari ini harus berbaik hati, berbagi kebahagiaan ya. Kenapa penting? Karena nanti kalau bawa ibu buka private-nya, jadi kita bisa lihat fotonya. Betul. Bisa ada 4 pemenang nanti akan kita umumkan ya. Betul. Tiga pilihan motor. Selamat datang, selamat malam Bapak dari Director of Sales and Marketing Division PT Krama Yuda Tiga Pilihan Motors. Mister Akihiro Yoshitatsu. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Yoshitatsu San. Thank you for coming tonight. Arigatou gozaimasu. Luar biasa sekali. Saya juga ingin menyapa di sini selaku area koordinator East Java Area Section PT Krama Yuda Tiga Pilihan Motors, Bapak Alvan Fauzi. Selamat malam. Luar biasa. Selamat malam Bapak. Semangat ya. Langsung. Iya dong. Oke. Dan selanjutnya saya juga ingin menyapa teman VIP kita dari PT Sri Kandi Diamond Hina Motors, Direktur Utama PT Sri Kandi Diamond Hina Motors, Bapak Om Wirawan Bahtiar. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Om Wirawan Bahtiar. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga kita ingin menyapa di sini selaku Direktur PT Sri Kandi Diamond Hina Motors Jatim, Bapak Wandi Kurniadi. Tepuk tangannya lebih gemuruh ya. Dan selanjutnya untuk Branch Manager dari PT Sri Kandi Diamond Hina Motors Surabaya, Bapak Juwanda Kurniawan. Selamat malam Bapak. Selamat datang. Dan saya juga ingin menyapa di sini yang sudah hadir bersama dengan kita, Branch Manager PT Sri Kandi Diamond Hina Motors Gresik, Bapak Hendra Jaya. Wow. Selamat malam. Seperti bapak-bapak yang di depan ini semangatnya luar biasa. Pastinya dong mantap. Baik. Selanjutnya. Tepuk tangan kita dari PT Dian Sarana Berya Motors, Komisaris PT Dian Sarana Berya Motors, Bapak Hengki Tenasius. Selamat malam Pak Hengki. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Dan pastinya malam hari ini lengkap sekali terasa. Kita akan menyapa juga sudah hadir bersama dengan kita selaku Direktur Utama PT Dian Sarana Berya Motors, Bapak Yanuar Tenasius. Selamat malam Bapak, selamat menikmati acara pada hari ini. Dan kembali kami ucapkan selamat datang dan juga selamat malam kepada Direktur Operasional PT Dian Sarana Berya Motors, Bapak Joni. Selamat malam.
Baiklah, malam hari ini juga ya, Ton, pastinya kita berdua akan menyapa juga teman-teman spesial kita tentunya yang sangat mendukung juga acara kita pada hari ini. Di sini kita sudah kehadiran juga teman-teman VIP dari Digital Star Finance. Eksekutif General Manager di Digital Star Finance, Mr. Yosuke Odake. Odake, nice to meet you again. Kita ingin menyapa juga yang sudah hadir pada malam hari ini selaku Regional Manager PT Digital Star Finance. Boleh berikan tepuk tangan buat Bapak Wahyudi Budiono. Wow, luar biasa ya Bapak dengan batik keren. Merahnya dengan hijau. Aman sekali hari ini Pak ya, sangat Mitsubishi dengan merahnya. Pastinya ya. Luar biasa. Dan yang tentunya yang sangat membahagiakan malam hari ini di ruangan yang begitu megah ini, seluruh pelanggan setia Mitsubishi Fuso yang kita cintai, boleh kita berikan tepuk tangan buat semuanya. Wow, hari ini sudah siap ya berbagi kebahagiaan, berbagi kesemua tentunya bersama Mitsubishi Fuso. Coba dilihat di sebelah kiri, hadiah-hadiah sudah terpampang yang tak lihat ya. Tapi mohon maaf, kita bukan poin itu dengan Pak Jokowi, meskipun di sini ada sepeda ya. Ini hanya kebaikan dari Mitsubishi Fuso, beda ya. Ini sepedanya ini dari bisnismen olahraga, terus ada motor. Tepuk tangan dong buat hadiah-hadiahnya, ada lemari LED TV, banyak lagi hadiah. Dan nanti tidak ada jawab pertanyaan terus bawa pulang sepeda itu nggak ada ya. Beda caranya. Beda ya. Ini kita pakai door prize. Door prize kita lemari ini. Pokoknya jangan kemana-mana sampai raja dan ada kejutan-kejutan pada kolam main. Dan tentunya ada spesial dari PT Krama Yudha Liga Berlian Motors yang akan menyapa dan memberikan sambutan pada malam hari ini. Pemimpin dan juga Bapak dan Ibu yang tentunya kami undang yang terhormat.